bagaimanakah caranya untuk mendekatkan anak-anak yang keras hati dan juga katanya memenangi hati mereka, dan sebagai seorang ibu dia merasa sedihlah dengan keadaan yang berlaku. Okey, anak-anak ni bergantung pada umur ni. Kalau anak tu bawah 7 tahun, mereka belum ada akal. Sebab itu cara Islam pun saya rasa beri kasih sayang. Jangan mula disiplin dulu, sikit-sikit dulu disiplin. Bila 7 hingga 14, di mana mereka banyak role modeling, dia ikut apa dia tengok, masa tu kita mulakan disiplin. Dan lepas 14, kita berkawan dengan mereka. Tetapi walau apa peringkat pun, kasih sayang is the background. Ibaratnya gini, kalau kita satu hari mesti ada nasi. Tidak ada meal kalau tak ada nasi. Dari segi perubatannya, apa-apa kita mesti ada karbohidrat untuk tenaga. Sebab sumber yang paling cepat dibakar adalah karbohidrat. Maka macam tu kasih sayang. Kita mulakan, kalau kita buat nak buat sandwich, kita ada taruh apa tu, olive oil ke apa. Base-nya ialah kasih sayang. Lepas tu kita top up benda lain. Sebab itu untuk anak-anak pun, kalau anak kita tak seperti yang kita mahu, jangan salahkan anak dulu, lihat diri dulu. Berapa banyak kasih sayang saya beri pada anak? Nombor dua, apakah imej diri anak-anak itu? Adakah bila kita bercakap pada anak kita, imej diri anak positif? Adakah anak tu berasa dia orang baik? Dan nombor tiga, apakah akaun emosi yang kita beri dan apakah contoh yang kita beri pada anak? Dan juga, pernah tak kita cakap pada anak, kita bangga dengan dia, kita bersyukur dapat anak macam dia. Manusia ini akan hanya mendengar nasihat orang yang dia sayang. Itulah kuasanya. Tentukan kita sayang diri kita, sayang pada anak, tunjuk kasih sayang, biar anak tu menyayangi diri dia. Sebab kalau kita nak suruh orang suka kita, orang sayang kita ni, bila kita berjumpa seseorang, kita buat dia rasa dia seorang yang baik. Walaupun dia orang, mungkin kita tahu dia banyak kesilapan, tetapi takkan tak ada tak baik langsung. Jadi bila kita jumpa orang, katakanlah kita nak suruh anak itu cakap lembut, dia cakap kasar. Kita kata, Masya Allah, mak ni syukur dapat anak ni lembut, sangat murah hati, sangat. Kita sebutkan mesej yang kita nak tu ke dalam dengan penuh emosi, insya Allah masuk pada minda segar dia, insya Allah beliau akan dapat imej yang positif. Sebab manusia ni tiga je. Imej diri, okay? Dia punya apa dia cakap pada diri dia, imej diri dia dan perangai dia. Kalau nak ubah perangai, kena ubah imej diri. Nak ubah imej diri, kena ubah apa dia cakap pada diri dia, apa kita cakap pada dia. Wallahualam. Saya itulah, kalau disebut tentang kasih sayang ni, saya dengar juga ada ceramah kan, dia kata macam quote and quote macam sihir lah, sebab dia boleh mengubah sesuatu yang katalah tak baik dan sebagainya. Betul, faham, ya? Tepat macam ni. Katakanlah pengalaman saya sebagai doktor ni, katakanlah saya nak jumpa patient, tiba-tiba operation saya lambat, jadi terlambat, patient tunggu saya lama. Baik, kalau saya kata maaf ya saya lambat, okay, mungkin tak terima maaf. Tetapi bila kita masuk, nampak dia sebelum pergi tu, kita dah bayangkan muka dia dan penuh kasih sayang dan cakap pada, Masya Allah, anda seorang baik, anda seorang beriman, saya doakan awak bahagia, insya Allah. Kita dah sebelum jumpa, kita dah bayangkan, macam kita dah jumpa siapa, kita bayangkan kasih sayang. Dan bila jumpa dia, tengok depan mata kita apa yang kita boleh sebut kebaikan dia. Contohnya kalau saya nampak wanita, Masya Allah, you have such a beautiful eye. Apa salahnya? Kenapa kita payah nak puji orang? Saya nak serulah pada semua orang, sendiri saya sama. Kita terutamanya dengan orang rapat pada kita, cuba puji. Terutama para suami, wanita paling suka kalau suami dia puji dia. Kalau orang lain puji, kita geli-geman ni. Tak suka orang lelaki puji kita. Kalau suami puji sikit pun dah suka. Begitu juga anak-anak, sangat suka kalau ibu dia puji dia. Atau guru dia puji dia. So kita belajar memuji. Dan orang yang tinggi harga diri sangat suka menghargai. So kalau kita ni payah nak puji orang, saya pernah dengar ceramah, siapa payah puji hati tak bersih. Saya tak tahu betul ke tidak. Payah nak sebut kebaikan orang. Tetapi kalau buat anak tu buat salah, cepat aja nak kutuk. Sebab tu kasih sayang ni macam magic. Sebab and kita puji orang tu mesti dari hati, jangan pura-pura. Kalau pura-pura orang tahu. Jadi cari benda yang betul. Contohnya kalau saya jumpa orang tua, takkanlah saya kata makcik ni hands lawa kan. Dah tua. So saya tengok, oh cantiknya baju makcik, siapa beli ni? Oh anak. Dia pun cerita, anak saya beli kat pergi Bandung. Maknanya kita mulakan dia bercakap tentang diri, tentang dia baik. InsyaAllah mereka akan sangat bahagia. InsyaAllah.